Tanggal 14 Februari 2024, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. Belajar dari penyelenggaraan pesta demokrasi baik di tingkat provinsi dan nasional, Polda Papua telah memetakan 12 kabupaten yang masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan pemilu. Kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam daftar rawan konflik antara lain Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai, Deyai, Puncak, Nduga, Lani Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Tolikara, dan Yalimo. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devahiri mengatakan perlunya mengurangi penggunaan sistem noken karena sistem ini dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Sinergi semua unsur yang ada di kepolisian bekerja sama dengan masyarakat. Tadi saya sudah minta karena setelah ini kan nanti saya juga akan berkunjung keliling untuk khusus dalam pemilu. Kita mulai dari nanti dari pegunungan, terus ke tengah, ke selatan, baru ke Papua untuk coffee morning bersama semua pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemilu. Dalam sistem noken, para pelaku politik dapat merebut suara yang tersisa dan hal ini menjadi perhatian serius bagi keamanan dan keselamatan masyarakat. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.